Ternyata kuburan ini tuh tempat dimakamkannya orang-orang terkenal, jadi tokoh-tokoh Berlin. Nanti kita lihat siapa aja yang dimakamkan di sini ya. Mau ngomong anak di kuburan kuburan kuno Berlin, Papel Alle Friedhof. Di sana ada yang main. Nah, tempat mainnya di sana. Ini dia tempat mainnya. Di sana juga ada ibu-ibu ngumpul. Tengah kuburan, lucu ya, pada momong anak di tengah kuburan. Tuh di sana ada yang lagi dorong anak. Ini anak yang aku ngomong lagi pupuk di sini. Itu tempat mainnya. Kuburan ini namanya Papel Alle Friedhof. Jadi Papel Alle itu jalan papel karena di kiri kanannya memang banyak pohon papelnya. Ini pohon papel tuh seperti ini nih. Ini pohon papel. Itu juga pohon papel. Ini juga pohon papel. Makanya dinamakan Papel Alle. Jadi jalan yang di kiri kanannya ditumbuhin pohon papel. Ini makamnya Henry Roller. Henry Roller itu penemu sistem stenografi. Lahir di Berlin tanggal 10 Maret tahun 1839. Meninggal juga di Berlin tanggal 6 September tahun 1916. Dimakamkannya di sini.
Kemudian di sana itu makamnya ini tokoh perempuan. Nanti kita ke sana. Ini makamnya Agnes Wagnitz. Agnes Wagnitz itu pejuang wanita, pembela hak-hak asasi perempuan, terutama kaum pekerja atau buruh wanita. Beliau lahir di Gliwice tanggal 10 Desember tahun 1842 dan meninggal tanggal 28 Agustus tahun 1894 di Berlin. Yang ini makamnya Theodor Metzner. Theodor Metzner juga pahlawan sosial, pejuang sosial, pembela kaum buruh, pembela pekerja. Beliau salah satu pendiri Serikat Pekerja di Jerman. Theodor Metzner lahir tanggal 30 Maret tahun 1830, meninggal tanggal 20 Agustus tahun 1902 di Berlin. Ternyata di Papel Allee Friedhof ini dimakamkan banyak pejuang-pejuang sosial, pembela hak-hak pekerja, hak-hak buruh gitu. Nah, ini di samping makamnya Agnes Wagnitz itu ada Theodor Metzner. Terus di sana itu ada makamnya Karl Schütze. Ini makamnya Karl Schütze, tokoh politik pada tahun 18-an. Lahir pada tanggal 15 Oktober tahun 1858 dan meninggal 1 April tahun 1897 di Berlin. Itu dia tempat mainnya. Nih. Di kuburan-kuburan. Ini dirawat juga tuh ada ini tukang tamannya. Makanya bagus ya. Tuh, ada lagi anak yang datang kan. Di sini enggak banyak anaknya, tapi lumayan, jadi nggak sepi. Itu tempat mainnya.
banyak anak kecil yang baru datang. Di sini tuh enak banget, adem, teduh gitu ya. Banyak pohon-pohon, antara lain pohon-pohon papel itu. Tapi ya banyak pohon-pohon yang lain juga sih. Banyak burung-burung. Awalnya yang nyaranin kami main ke sini itu ya ibunya si baby itu, karena tempat tinggal mereka kan deket dari sini. Terus di sini juga tenang gitu untuk anak-anak yang kecil yang masih baby gitu. Ada juga tempat main nggak begitu jauh juga dari sini. Itu tempat mainnya lebih komplit, tapi di sana penuh gitu. Jadi untuk anak-anak kecil yang masih baby di bawah 2 tahun, 3 tahun gitu tuh mereka nggak kebagian mainannya, terus ya malah terlalu rame lah gitu. Nah, kalau di sini tenang gitu, makanya banyak ibu-ibu yang bawa baby-baby kecil banget gitu, yang ini nidurin anaknya di sini, digendong atau didorong pakai kereta bayi gitu. Karena buat aku kan menarik banget ya ini tempat ini tuh, ya kuburan buat main anak-anak gitu. Tapi memang kuburan ini udah nggak di ini lagi ya, sudah nggak dipakai untuk mengubur jenazah baru lagi. Tapi yang ada di sini itu tetap dipertahankan karena ini kan tempat bersejarah gitu. Jadi tidak boleh diganggu gugat, nggak boleh diutak-utik gitu. Cuma dirawat aja, tetap dirawat dengan baik sih. Makanya kan buat aku menarik banget ya, lucu gitu. Tempatnya indah, bagus gitu ya tempat ini tuh. Terus teduh, sejuk gitu. Makanya terus aku searching di internet, ternyata ini tempat bersejarah. Tempat dimakamkannya kebanyakan sih ternyata tokoh-tokoh pejuang sosial, pejuang hak-hak pekerja gitu. Tapi ya ada beberapa tokoh yang kemarin ini makamnya aku cari itu nggak ketemu, nggak tahu di mana. Antara lain makamnya Johann Baptist von Hofstetler itu belum ketemu. Ya mungkin nanti kapan-kapan ini sambil lihat-lihat, main-main lagi. Ini sekarang di peron yang paling bawah. Ternyata kereta cepat yang lewat Spandau kebanyakan di bawah, baru tahu. Emang harus belajar dari pengalaman. Ternyata banyak alternatifnya. Ternyata keretanya yang ini lebih cepat banget, cuma berhenti di satu stasiun kereta di Jungfernheide, terus sampai Spandau, jadi cuma 10 menit dari Hobanov itu. Sudah turun di Bromener Park, sekarang pulang ya.